Bayu. Aku udah lama nggak ngobrol sama Mas Bayu memang. Ica. Aku nggak bisa ngasih gift lewat handphone kau sendiri. Ya tete aja. Siti Ruhana, Bon. Siti Ruhana. Dia lagi tidur sama mbahnya. Jangan kalian tanya-tanya dia ya. Mana? Kenapa mamanya keluar? Iya, iya, mamanya cari uang. Tunggu Bayu sono. Iya, kalau lama-lama Mas Bayu itu aku keluar lah ini. Lama kali, Bon. Kalian jangan lupa ini ya. Kasih abangnya gift. Aku udah minjem handphonenya ini loh. Tunggu dua. Tunggu 2 menit. Kita ya aku lagi enggak mod di handphoneku sendiri. Aku pinjamlah handphone abang ini ya. Aku pinjam memang. Ada enggak orang nonton aku di sini? Setia enggak anak-anakku? Oh, ternyata ada yang nonton ya. Dicari loh aku di sini. Mantap betul ya. Manduk-manduk Bun live ya Bun. Enggak don manduk. Hah? Awas Bun, nanti HP-nya pecah. Tuh lagi Bang gimana? Tuh kan. Anak-anakku baik, dikasih gift memang tuh kan. Baru dipancing bentar anak-anakku memang baik memang ya. Kalian jangan lupa nanti follow abang ini ya. Siapa abang ini, Bun? Pencipta lagu memang. Baik dia. Iya. Bunda kangen aku juga. Ada. Tapi aku lagi mager banget untuk live. Lagi ndak mood aku memang. Jangan ya, seorang deh. Iba ah loko. Kayak mana ini kok? Gak kelihatan memang. Ini gak kedengeran suaranya ini. Mana suaranya? Kok gak kedengeran ini? Mana ini suaranya? Aku kok kayak... Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Gak dengar deh, Irma. Waalaikumsalam, Bunda. Iya, Mas Bayu apa kabar? Gimana keadaannya? Baik. Kok ngintip-ngintip gitu? Kenapa? Kenapa enggak mau ya lihat mukaku ini yang manis ini ya? Mau, Bunda. Aku mau kebelakang, Bunda. Kenapa? Bunda kok pakai ini, pakai akun siapa ini? Ini pakai akun Pencipta Lagu. Oh. PK coba. Coba PK, aku enggak bisa ini cara PK-nya gimana ini? Coba Mas Bayu ini undang aku PK kayak mana? Oh, kayak gini ya. PK yo. Aku pinjam ini, minjam handphonenya memang. Aku lagi malas live dengan akunku sendiri, lagi ndak mood aku memang. Ada apa emang? Dah lagi ndak mood aku, ndak mau aku ngobrol sebenarnya. Bang. Iya. Sidang Bun, apa yang perlu disidangkan? Apa yang dilakukannya memang Mas Bayu? Yuk, selamat ulang tahun ya Bunda. Moga panjang umur. Udah lewat ini, enggak mau aku, enggak mau. Udah lewat ini. Mana? Sama ulang tahunnya sama istriku, sama. Mana hadiahnya? Aku enggak dikasih hadiah loh. Sampai tanggal 15 kan? Nggih. Istri saya tanggal 16. Oh, beda satu hari doang. Iya. Mana Mbak Yu? Mbak Yu, piye kamu di mana? Cari, Mas. Ini sini. Cari. Jangan kayak gitu manggil istrinya, sayang sini gitu. Ayo sini, Mas, sini, Mas. I love you. I love you, Gus, sini. Manja banget, orang suruh sekali udah mau pakai love you, love you. Emang heran aku ini sama Mas Bayu ini. Sini, dicariin ini. Siapa? Nih. No, nih. Halo, Mbak. Pun kabar, Mbak? Alhamdulillah, saya, Bun. Angge, cantik banget ya malam-malam ini. Kok macak terus? Lo mandi kok macak apanya, toh, Bun? Yalah, ndak mandi kok cantik aja.
Kalau kalau nggak macak mau tak tukerin. Bukan, bukan Mas Bayu yang pengen tukar, si mbaknya mau tukar Mas Bayu dengan yang lain. Tengoklah itu, Mbak Yunya cantik kali loh guys, tuh lihat tuh pesonanya nggak pernah luntur memang. Ini kalau nggak cantik tak tukerin, bener. Ada nggak tuker tambah? Tuker tambah? Aku nggak mau ya, ini harus menang ya. Mentang-mentang aku pakai akun lain, aku harus menang ya. Nggak mau aku leh besok, nggak mau. Aku hilang mood memang. Bujuk dulu. Yo, ini lagi di studio berarti? Oke. Oh, lagu baru? Iya. Oh. Ditungguin ya, lagu barunya. Apa judulnya? Memang menin di mana? Sini. Ini abang ini beneran cinta atau enggak gitu? Itu artinya. Itu kayak gitu artinya. Cinta itu harus diperjuangkan. Sampean harus berjuang loh ya. Berjuang gimana ini? Maksudnya? Ya, berjuang lah. Mas Bayu emang dulu berjuang juga Mbak Yunya. Sampai masuk kantor polisi 11 hari. Enggak juga ya sampai masuk kantor polisi untuk mendapatkan Mbak Yu. Bener, sampai 11 hari aku di penjara 11 hari suruh ngecat kantor polisi. Tempat saya ini nyata ini, saya bicara di live. Wih, keren. Nih, sama mertua dihukumin saya. Bener. Terus kenapa kok bisanya akhirnya direstuin itu? Gimana ceritanya itu? Kok kabur lah. Oh, jadi solusinya dibawa kabur? Iya, biar bisa kabur. Harus berdua satu tujuan. Jokono lah Mas Bayu kok dibawa kabur. Ininya. Harus dong, komit. Sampean juga gitu. Kalau sampean mau berdua satu tujuan, deng, pung, gitu. Oh, bawa kabur aja. Iya. Oh, kawin lari yo maksudnya? Oh enggak, mencoba oh, kabur beda. Nanti beda. Gimana cara? Aku kawin lari yo. Enggak bisa kawin sambil lari. Kawin lari anjir. Nggak bisa itu. Makanya setelah lulus sekolah SMA. Daripada susah-susah amat perjuangan, mending kawin lari selesai kok. Yo, makanya maksudnya kawin lari saya tahu maksud Anda. Maksudnya ya pergi berdua di mana suatu tempat. Bila ada restu dari kedua belah pihak, barulah kita pulang, oke? Okay? Jadi udah dapat restu pulang gitu maksudnya? Iya, itu aja masih ada drama lagi. Aku tuh 3 kali pergi, katanya direstuin, sampai rumah nggak direstuin lagi, berangkat lagi, nggak direstuin lagi. Setelah itu kita bikin ini, kalau tidak ada persetujuan orang tuaku dan orang tuanya dia, kita nggak ya. Akan pulang. Oh, diancam orang tuanya, diancam, biar direstuin. Iyalah, biar orang tuaku sama orang tuanya istri. Ada persetujuan dulu, barulah kita pulang gitu. Oh, jadi kawin larinya sebelum menikah atau gimana? Sebelum menikah. Jadi belum ada persetujuan kita nggak akan pulang. Oh, kayak gitu yang ngancam orang tua ya? Iya. Pelajaran baru ini nampaknya. Iya, harus. Harus itu. Kalah mau terus ya, pegang nusing tep-tep arek-arek. Wah. Ya anak-anakku pasti menangin aku, Mas Bayu. Orang aku ndak pernah leh, udah berapa hari ini. Udah mau sebulan. Menangin bunda gak apa-apa. Di sini tep-tep gak apa-apa. Orang Mas Bayu nge-live setiap hari, yo, iya kan? Mana enggak? Setiap hari itu live-nya? Enggak. Jangan keseringan, nanti ini.
Siapa yang mulai? Sinyal siapa? Sinyal awak? Aman. Aman. Sinyal siapa yang ngelek? Sinyal Mas Bayu belum dibayar ya wifi-nya. Oh, pakai paketan aku. Belum. Pakai paketan aku. Sinyalnya loh, sinyalnya maksudnya sinyal siapa? Sinyal aku yo. Sinyal situ. Itu Bun, Mas Bayunya PK sama cewek terus. Mana ada, aku ditungguin terus loh. Sama my wife. Aku kalau kayak gitu, kalau kayak gitu bojoku tak jambai beneran loh iki. Wei, jambak gak kon, patah-patah. Nih, makanya. Wah, harus. Kenapa? Hubungan itu harus berdua satu tujuan. Kalau sudah madep mantep, gas. Gas kemana? Laminan dong, jangan licin-licin. Madep mantep, wes dengan pilihan kita. Kalau nanti aku nikah emang Mas Bayu mau kasih hadiah apa? Jadi rumahnya yang digadaikan itu. Jadi. Ya kan, rumah yang kemarin itu yang disepil itu buat aku kan? Yang mana? Ya itu yang kemarin di situ. Katanya mau bulan madu di sini. Iya, sekalian rumahnya buat aku, Mas Sute. Terus aku rumah di mana? Jangan yang dekat pantai. Enggak, aku enggak suka. Takut tsunami. Enak di sini. Bagian rumah aja. Bagian pegunungan aja, kan masih asri itu. Betul, betul. Betul. Kan? Ini pegunungan, ini gunung. Enggak pakai AC di sini. Enggak pakai AC gimana? Enggak pakai AC. Enggak pakai AC. Enggak pakai AC, pakai kipas. Enggak pakai kipas memang. Enggak usah pakai pendingin, mesin motor. Enggak usah pakai pendingin, udah dingin di sini. Oh, udah dingin. Maulah aku itu. Makanya ini dingin bener kalau di sini.